العلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل في حرص المعلم على تعليم طلابه. يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنياوية التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإكرائهم من الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة، وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يؤتي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة، ويأخذهم بإعادة محفوظتهم، ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخشى عليه فتنة بإعجاب أو غيره، ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخشى تنفيره، ولا يحسد أحدا منهم لبراءة تظهر منه، ولا يستكثر فيه من ما أنعم الله تعالى به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد. ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل. Membahas tentang حرص المعلم. Benar-benar guru menginginkan ala ta'limi tulabi atas mengajar tulabi murid-muridnya. Yustahabu lil mu'alim, disunahkan untuk guru an yakuna harisan ala ta'limihim, benar-benar ingin mengajar murid-muridnya, sungguh-sungguh dalam mengajar muridnya. Mu'thiran lidhalika ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyah, mengutamakan hal itu yaitu mengajar muridnya atas maslahat-maslahat dirinya secara duniawi. Allati laisat bidaruriyatin, yang mana maslahat itu bukan darurah. Guru sangat ingin mengajari dan memahamkan murid-muridnya. Jadi bukan sekedar mengajar, bukan sekedar menyampaikan ini halal, ini haram, ini boleh, ini gak boleh, tapi mengajarkan kepada mereka pelajaran yang sekiranya mereka benar-benar memahami apa yang diajarkan. Jadi memberikan full apa yang diperlukan oleh muridnya, memahamkan dengan sefaham-fahamnya apa yang perlu dipahami oleh muridnya dari setiap mata pelajaran yang diajarkan guru kepada murid-muridnya. Kalau dalam urusan dunia, seperti orang yang ambisi untuk mendapatkannya, dia tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, terus mengejar, terus mencari,
bahkan tidak kenal hari libur. Hampir tidak ada hari libur dari pekerjaan. Bahkan hampir tidak ada saat kosong dari pekerjaan. Jadi waktu-waktunya terisi dengan duniawi, hal-hal yang membahagiakan dunianya. Lah itu pencari dunia. Guru seperti itu di dalam mengajar muridnya. Jadi benar-benar mengajarkan dengan pengajaran yang sempurna. Bahkan guru tadi itu harus lebih mengutamakan muridnya di dalam mengajar daripada urusan duniawinya. Nanti aja, anak masih suhul. Tak boleh gitu. Nanti aja, anak mau masih mau rekreasi sama keluarga. Tidak. Tapi harus lebih mementingkan mengajari murid-muridnya daripada urusan pribadinya secara duniawi, bukan ukhrawi ya, duniawi, yang itu bukan daruroh. Karena urusan duniawi atau ukhrawi itu ada yang daruroh, ada yang hajah. Ada yang bukan itu, ada yang bukan daruri, ada yang bukan hajah. Lah kalau yang daruroh, ini mau tidak mau harus kita lakukan lebih dahulu daripada yang lainnya. Baik itu duniawinya ataupun ukhrawinya. Gak bisa kita pentingkan yang lain kalau dalam keadaan daruroh. Tapi kalau hajah, bukan daruroh, hajah, berarti masih bisa kita tunda. Ketika kita menundanya, tidak ada hal yang membahayakan untuknya. Maka kita gak boleh mendahulukan pribadi kita daripada mengajar tadi itu. Harus lebih kita utamakan mengajar daripada urusan pribadi kita yang itu adalah hajah, bukan daruroh. Kenapa? Masih bisa ditunda. Seperti orang lapar. Lapar itu dia tunda makan gak masalah. Tapi kalau sudah kelaparan, nah ini bahaya. Tinggallah makan dulu gak apa-apa. Tapi kalau masih hanya sekedar lapar, bukan kelaparan, maka dahulukan mengajar. Ya, pentingkan yang itu. Paham ini? Nah, itu guru. Makanya berat. Tugasnya guru itu berat. Kalau benar-benar menjalankan. Kalau enggak, ya situ tadi. Enteng, enggak ada beban bagi dia. Mau muridnya paham, mau muridnya enggak paham, mau muridnya ngerti, enggak peduli dia. Tapi kalau guru tadi itu benar-benar ingin memahamkan dan mengajari muridnya sampai mengerti, sampai paham, susah. Itu berat. Ya. Nah, itu kadang-kadang murid itu enak karepe dhewe. Menganggap gurunya ini kita disuruh ini, kita disuruh itu, enggak ngerti dia. Gurunya ini memiliki keinginan yang besar dari dia. Untuknya, bukan untuk gurunya, untuknya. Sama halnya dengan menanyai kenapa enggak hadir ini dan itu. Ketika ditegur, ketika diingatkan, dianggap enak antum sudah punya suhulan. Lah kita kan enggak punya suhulan. Ini mumpung kita kan masih menata kerja. Kalau kita anu, lah nanti gimana lo? Ini mengingatkan bukan untuk gurunya, tapi untuk dia. Guru tadi itu menginginkan dia terhindar dari azab, terhindar dari murka. Tapi karena dia gak ngerti, menganggap gurunya gak paham, gurunya gak ngerti bahwa dia melakukan ini untuk kebutuhan kehidupannya. Ya gak ngerti siapa ini sekarang. Yang gak tahu ini siapa. Yang gak paham siapa. Masa gurunya gak ngerti kalau orang itu butuh makan dalam kehidupannya. Ya ngerti lah. Tapi gurunya tahu mana yang lebih penting. Mana yang lebih diperlukan.
Sedangkan makanan masih ada, makanan di rumahnya. Bukan enggak ada. Untuk besok masih ada. Untuk lusa, lauk pauk itu kan tambahan. Kita enggak pakai lauk pauk, makan nasi masih bisa. Misalnya enggak punya uang untuk lauk pauknya. Tapi meninggalkan yang wajib dari apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulnya, ada alasan kita meninggalkan kewajiban itu untuk kerja. Cocok itu menjadi alasan. Pas itu menjadi udzur. Nggak pas. Tidak sesuai. Makanya guru itu seperti itu. Karena itu mereka kalau benar-benar menjalankan, lebih mendahulukan urusan muridnya daripada pribadinya yang bukan darurah. Kemudian wa an yufarriqa qalbahu fi hali julusi liikrahi min al-asbab asyaghilati kulliha. Meluangkan hatinya, mengkosongkan hatinya di saat mengajar, duduk mengajar muridnya itu dari segala sebab yang menyibukkan darinya. Jadi apapun yang bisa mengganggu guru mengajar muridnya itu harus dikosongkan hatinya darinya. Lapar, sangat lapar ini. Gurunya sangat lapar. Ini kalau ditinggal ngajar dulu, tak ngajar disik, cukup mangani enak misalnya. Ngajar ini hatinya ini kepikiran makannya. Nah ini jangan. Jadi kalau duduk sudah nggak ada yang dipikirkan selain ngajar. Jangan duduk ngajar tapi kepikirannya mau beli ini, mau beli itu, mau ke sini, mau ke situ nanti abis ngajar. Lah ini mengajar muridnya nggak sempurna. Nggak sempurna. Pasti dia ingin apa? Terburu-buru. Atau nanti apa yang disampaikan ada salahnya. Kenapa? Terburu-buru. Karena itu harus benar-benar mengkosongkan. Satu contoh aja khutbah. Khutbah Jumat atau khutbah Id dan semisalnya. Kalau sebelum khutbah itu ada masalah yang mengganggu pikirannya atau hatinya, kemudian dia berkhutbah, akan menemukan kesalahan. Akan menemukan kesalahan. Akan terjadi kesalahan dalam khutbahnya. Kalau itu tidak membahayakan, alhamdulillah. Tapi kalau itu membahayakan dengan menghilangkan rukunnya misalnya, itu akan menjadi apa? Resiko besar bagi orang-orang yang ada di tempat itu. Karena itu seperti apa? Seorang ulama yang dijuluki dengan Dagi Gultit, tepung hari raya, Dagi tepung atau terigu, Id hari raya. Ini sebelum berangkat istrinya ngomel-ngomel karena belum dibelikan tepung. Hari raya biasanya ada jajan. Lah ini karena belum dibelikan tepung, gak bisa bikin jajan atau gak bisa bikin roti. Wah istrinya ngomel masalah tepung. Nah, akhirnya apa? Ketika khutbah terbawa tepung tadi itu. Masalah tepung itu terbawa ketika khutbah. Lah, seperti itu apa? Harus dikosongkan. Supaya apa? Tidak ada salah di dalam menyampaikan atau di dalam membahas. Jadi, supaya konsentrasi guru di dalam mengajar. Jadi, apapun yang mengganggu pikirannya, hatinya, itu dihilangkan. Wahya kathiratun ma'rufah. Dan yang menghalangi itu banyak. Yang menghalangi atau yang mengganggu pikiran itu banyak sekali. Wa yakuna harison ala tafhimihim. Guru tadi itu sangat ingin memahamkan muridnya. Jadi bukan mengajarkan itu secara datar saja, tapi benar-benar memahamkan kepada muridnya dengan sefaham-fahamnya. Jadi tidak mau muridnya hanya sekedar paham, enggak mau dia. Dia ingin muridnya ini benar-benar memahami. Loh,
arti kata kalimatnya dia muridnya ngerti. Dijelaskan muridnya pun paham. Tapi enggak ingin hanya itu. Tapi guru tadi itu ingin memahamkan dengan sebenar-benarnya paham. Jadi sebenar-benarnya secara terperinci. Wa an yu'tiya kullu insan min huma yaliku bihi. Dan guru memberikan kepada setiap murid apa yang pantas untuknya. Jadi berikan yang pantas. Bukan memberikan yang tidak pantas. Oh, ini murid mau mati karena sudah sangat tua misalnya. Ah, berikan yang pantas untuk dia. Dari pelajaran, dari jangan yang enggak pantas. Oh, ini sudah sangat tua, enggak banyak mana-mana. Yang wajib aja sekedarnya, kemudian tambahkan dengan yang lain yang dibutuhkan untuk kehidupan berikutnya. Oh, ini masih muda. Yang wajib dengan yang sunnah. Tambahkan dengan yang lain. Kenapa? Masih muda. Masih kuat. Masih bisa menampung banyak ilmu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Beda dengan orang tua kan, sudah tua, belum mengerti bab wudu. Ya sudah, pelajari yang pokok-pokok aja, yang inti aja sudah, nggak perlu panjang lebar, yang inti. Lek wudu ini, syarat ini, jadi nggak perlu terperinci. Oh, wudu syaratnya wudu ada 8 atau 10 disebutkan satu persatu secara detail, nggak mampu, nggak masuk, sudah sulit. Nah, pokoknya aja. Oh, wudu itu harus orang Islam. Kalau bukan orang Islam, enggak sah wudunya. Yang kedua, wudu itu tamyiz. Kalau belum tamyiz, maka tidak sah. Tamyiz itu apa? Wes gitu toh. Enggak perlu panjang lebar, sesuai, cocok, pantas. Kalau diberikan enggak pantas, timbulnya apa? Hang nanti. Error. Kacau. Salah paham. Karena salah paham, itu aja yang muncul. Sholat dengan ingat itu cukup. Kenapa? Salah paham. Ini belum semestinya masuk ke pembahasan tasawuf, masuk pembahasan tasawuf. Ketinggian, gak cocok. Akhirnya ngelantur. Orang butuh fikih dikasih tasawuf. Orang butuh tasawuf dikasih fikih. Gak gatuk. Jadi ngelihat, oh ini pantasnya fikih, ajarkan fikih. Oh, ini pantasnya tasawuf karena dia fikih sudah mengerti, akan tetapi masih ada keteledoran, keberanian, kurang tasawufnya, ajarkan tasawuf. Ya. Karena apa? Fikihnya sudah ada, sesuai. Ya, cocok pantas. Fala yukthir ala man la yahtimul iktsar. Jangan diperbanyak di dalam mengajar kalau memang yang diajari tadi itu enggak bisa banyak menerima. Kalau yang diajari tidak bisa banyak menerima, jangan dikasih banyak. Kasih secukupnya, semampunya. Makanya ada perkataan ulama itu apa? Qalilun minka yakfini, walakin qaliluka la yuqalu qalili. Sedikitnya darimu wahai guru itu yakfini, cukup bagiku. Akan tetapi sedikitnya engkau ini yang kau berikan, la yuqalu qalili, tidak dikatakan itu sedikitku. Itu banyak bagiku. Walaupun itu sedikit bagimu wahai guru, tapi itu sedikit bagiku. Tapi itu sangat cukup bagiku. Walaupun itu sedikit bagimu, akan tetapi itu banyak untukku dan itu manfaat untukku. Maya, yang gak bisa dikasih banyak, jangan dikasih banyak. Oh, ada murid itu kan pemahamannya lambat. Dan ini kalau dikasih banyak, tambah bingung. Kasih sedikit, secukupnya. Supaya apa? Apa yang diajarkan tadi itu masuk, diterima dan dipahami, bisa diamalkan. Tapi kalau gak, ini anak gak bisa banyak, dikasih banyak, bingung dia. Oh, pemang yo. Kenapa habis menyampaikan hal ini, membahas syarat yang ini, akhirnya kacau. Nah, makanya yang gak bisa banyak dikasih
sedikit. Wala yughassir liman yahtamilu ziyadah. Jangan dikasih sedikit kalau orang mampu untuk tambah. Mampu banyak dikasih sedikit. Jangan. Yang mampu banyak kasih banyak. Jangan sedikit juga seperti yang enggak mampu. Lambat akhirnya. Semestinya dia bisa cepat, akhirnya lambat karena apa? Enggak dikasih banyak. Kemudian wa yakhudhum bi i'adati mahfudhatihim. Guru tadi itu menanyai apa yang sudah dihafalkan. Jadi bukan diajar kemudian diajar tanpa menanyai kepada mereka tentang apa yang sudah dihafalkan. Jadi apa yang sudah dihafalkan, apa yang sudah dipahami itu ditanya. Kalau masalahnya seperti ini gimana? Kalau masalahnya seperti itu gimana? Coba syaratnya wudu apa? Gitu. Kalau jalsatul Isnin kan enggak ditanya. Sehingga coba ditanya sekarang sama gurunya. Setiap jalsatul Isnin ditanya misalnya, syaratnya jamak takdim apa? Ada berapa? Tali. Padahal baru selesai pembahasan jamak takdim. Baru belum satu bulan. Baru selesai. Dan baru membahas jamak takhir. Ditanya? Gak tahu. Gak ngerti, sudah lupa wis. Lupa. Lah guru dalam mengajari murid semestinya tidak seperti itu. Nanya apa syaratnya jamak takdim. Yang pertama itu apa maksudnya? Muridnya menjelaskan. Nah, jadi ini enggak ditanya. Sudah sedikit-sedikit enggak ditanya, enggak dihafalkan sama yang mendengarkan. Akhirnya apa? Jalan seminggu lupa sudah. Kemarin pembahasan Senin kemarin jamak takhir. Apa coba syaratnya jamak takhir yang dibahas kemarin? Sebutkan aja coba. Seminggu yang lalu. Enggak tahu sudah. Kemana? Hilang. Dari memori kita, dari ingatan kita. Oh ada di buku, saya nyatet. Di buku. Lah kamu enggak hafal. Kamu enggak ingat. Lah terus? Kalau seperti itu, sama aja masuk kanan keluar kiri. Lah guru terus mengulang-ulangi apa yang dihafalkan mereka. Dari pelajaran-pelajaran. Wa yuthni ala man zaharat najabatuh malam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairihi. Guru tadi itu hendaknya memuji muridnya yang nampak tanda kecerdasan, kepintaran, bila tidak khawatir atasnya fitnah, bangga diri atau selainnya. Ada murid ini ketika diajar, ketika diajari itu cepat memahami, cepat menangkap, bahkan pertanyaannya aktif dan pertanyaannya itu bagus-bagus. Ini berarti apa? Tanda kecerdasannya, tanda kepintaran. Lah ini perlu dipuji. Untuk apa? Supaya lebih semangat. Anak dipuji orang tua, murid dipuji guru, itu pasti apa? Senang. Karena kesenangannya ingin menambah lebih dari sebelumnya. Kenapa? Dia tahu ini menjadi kesenangan orang tuanya atau menjadi kesenangan gurunya. Tapi guru harus tahu murid yang memiliki kecerdasan untuk dipuji. Kenapa? Karena khawatir murid yang cerdas, yang pintar dipuji oleh gurunya, tapi murid tadi itu memiliki bibit-bibit penyakit hati seperti bangga diri dan yang lain sebagainya, ini tidak pantas untuk dipuji. Tidak pantas untuk dipuji. Makanya guru harus pandai melihat muridnya. Ini pantas dipuji, dan kalau dipuji tidak ada perubahan, tetap seperti itu, bahkan meningkat. Atau ini pantas dipuji, tapi kalau dipuji dia akan berubah, sombong, bangga diri. Berarti jangan dipuji. Waman gassara annafau ta'nifan latifan malam yaksatan firahu. Kalau ada murid yang teledor,
yang sembrono, yang kurang semangat, kurang rajin, maka guru memarahinya, tapi dengan marah yang lembut. Jadi ada kelembutan di dalam marahnya tadi, itu adanya kelembutan tapi teguran. Jadi teguran kepada muridnya dengan teguran yang terdapat di dalamnya sisi kelembutan. Karena apa? Selama tidak takut murid tadi itu kabur. Ini kalau dimarahi kabur ini. Nah, karena misalnya anak dimanja, dimanja orang tuanya atau dimanja kakeknya, ini resiko. Kalau anak dimanja orang tua, dimanja kakek atau nenek, dimarahi nangis, dimarahi seperti kiamat datang kepada dia, bencana datang kepada dia, kabur. Lah, selama tidak khawatir kabur, maka marahi. Kalau khawatir, ya dengan cara yang lain. Kemudian wala yahsudu ahada minhum libara'atin tadharu minhu. Guru tidak semestinya iri kepada salah satu muridnya karena memiliki keunggulan yang lebih dari yang lain yang nampak dari murid tadi itu. Muridnya ada yang menonjol, mengungguli murid-murid yang lainnya. Lah, guru hendaknya tidak iri kepada si murid tadi ini. Karena apa? Kemudian wala yastakthir fi ma anama Allahu taala bi alai. Jangan juga dianggap banyak di dalamnya apa yang Allah berikan kenikmatan dengannya atasnya. Jadi kalau guru iri kepada murid itu lucu. Karena itu mungkin terjadi, bukan enggak mungkin, mungkin. Muridnya nampak kecerdasannya, kepintarannya, mengungguli teman-temannya, bahkan ada tanda-tanda mengungguli gurunya. Lah, tidak semestinya guru tadi itu iri kepada murid ini. Kenapa? Karena iri kepada orang lain itu haram, sangat haram. Iri kepada orang lain itu syadidut tahrim, haram syadidut tahrim. Loh, bagaimana kalau irinya itu kepada muridnya sendiri, yang mana murid bagi guru itu seperti anak bagi orang tua. Masa ada anak berhasil sukses melebihi orang tuanya dalam urusan dunia ataupun akhirat, kemudian orang tua iri kepada anaknya? Gak wajar. Gak wajar. Kepada orang lain gak wajar, apalagi kepada anaknya sendiri. Sama halnya murid, guru kepada muridnya. Muridnya akan mengunggulinya. Dan itu tidak mungkin tidak terjadi, bisa terjadi. Murid lebih pintar dari guru, itu bisa. Bukan enggak bisa. Kasih contoh. Ada guru ngaji. Hanya mengajari kita alif ba ta sampai bisa Al-Qur'an. Dia bisanya hanya itu. Tidak yang lain. Muridnya setelah bisa membaca Al-Qur'an, dia belajar dari guru ke guru, dari pondok ke pondok misalnya, jadi orang alim. Dia sama gurunya tadi itu, mana yang lebih pintar? Muridnya. Murid lebih pintar daripada gurunya. Tapi tetap guru, tetap guru. Gak bisa kemudian guru menjadi murid. Guru tetap guru. Murid tetap harus menghormati guru. Lah, jangan sampai gurunya tadi itu yang ngajari dia Al-Qur'an kemudian iri. Iri ngomong ke orang-orang. Murid kurang ajar. Aku biyen sing ngajari. Ngono ambek aku saiki lali dan yang lain sebagainya. Lho, ini iri nih. Tidak semestinya seperti itu. Orang tua itu loh, ya apa sih orang tua? Kepada anaknya, kalau anaknya lebih berhasil daripada dia, senang orang tua. Kalau ada orang tua iri, lah perlu diperiksakan itu orang tuanya. Kenapa kok iri? Ya. Padahal keutamaan
dari murid yang lebih unggul daripada gurunya tadi itu, atau masih di bawah gurunya tadi itu yang mengungguli teman-temannya, itu keutamaannya, keistimewaannya itu kembali kepada gurunya di akhirat dengan apa? Pahala yang besar. Loh, dia bisa ini, bisa itu, atau mengislamkan orang misalnya. Loh, kembali kemanfaatannya, keutamaannya itu dari murid ke guru. Gurunya dapat juga. Bukan enggak dapat gurunya, tetap dapat gurunya. Kenapa? Murid tadi itu bisa mengerti ini itu dari gurunya. Sehingga ketika muridnya bisa lebih besar, bisa lebih banyak, bisa lebih luas kemanfaatannya, faedahnya, maka guru tetap mendapatkan pahala yang besar dari apa yang dilakukan oleh murid dimanapun dan kapanpun. Di dunia, gurunya akan mendapatkan pujian. Oh ini, karena kepintaran gurunya di dalam mengajar. Ini mondok di mana? Berarti pondoknya pendidikannya bagus ini. Loh, gurunya yang dipuji. Jadi di dunia, di akhirat mendapatkan pahala yang besar dari kebaikan yang dilakukan oleh murid, di dunia mendapatkan sanjungan, pujian dari orang-orang di sekitarnya. Ya, karena itu mudah-mudahan kita sebagai guru bisa sempurna di dalam mengajar, di dalam memahamkan, dan mudah-mudahan kita dengan murid-murid sama-sama menjadi orang yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu dan mendapatkan keberkahan di dalam menyebarkan ilmu. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.